Pemirsa Bandung TV, apa kabar Anda? Berjumpa lagi di program Adikarya Parlemen. Edisi kali ini saya sedang berada di salah satu destinasi favorit di kota Bandung, yaitu Kebun Binatang Bandung, tapi namanya sekarang berubah jadi Bandung Zoological Garden. Nah, kali ini saya nggak akan sendiri, karena saya bakal ditemenin sama salah satu anggota dari Komisi 2 DPRD Jawa Barat. Beliau adalah Bapak Yunanda Rukyadi Eka Perwira. Nah, seperti apa perbincangan kami? Nanti tetap saksikan bersama saya, Aura Adiani. Inilah Adikarya Parlemen. Halo Pak, pagi sehat. Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Kebun binatang selalu ramai ya Pak ya? Ya, ini salah satu objek wisata di Bandung yang paling banyak dikunjungi. Betul, Bapak sering ke kebun binatang? Ya rutin, walaupun tidak terlalu sering, tapi menurut saya ini penting untuk edukasi juga sebenarnya buat anak-anak tahu soal binatang, soal lingkungan. Ini kan tidak hanya binatangnya, tapi juga pohon-pohon, tumbuhan dan sebagainya. Saya baru lagi ke sini, ternyata banyak yang berbeda. Di sini banyak yang baru juga ya, Pak ya? Ya, ini satu konsep kebun binatang atau Bandung Zoo yang terus berkembang. Pengelolanya saya kira sangat progresif, sehingga sekarang disesuaikan dengan animo pasar. Jadi masyarakat semakin banyak yang melihat, oh ini ada yang baru lagi, ada yang baru. Iya, itu dan semakin rapi, jalannya semakin tertata juga. Betul, betul sekali. Bahkan namanya pun konsepnya itu sudah diganti sesuai konsep. Jadi namanya sekarang Bandung Zoological Garden. Oh, Bandung Zoological Garden. Ya, ini buat pemirsa hanya Bandung TV yang belum tahu, sekarang nama kebun binatang itu diganti. Jadi Bandung Zoological Garden ya Pak ya? Singkat Bazoga. Bazoga, ya. Oke mantap. Nah, ngomong-ngomong soal kebun binatang nih Pak, soal wisata juga kan ya. Ini kan menjadi salah satu mungkin destinasi wisata favorit juga ya di Bandung ya. Nah, Pak Gubernur Ridwan Kamil juga nih saya kutip-kutip dari berita tadi pagi juga menyatakan bahwa pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata menjadi salah satu dari 9 prioritas rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Provinsi Jawa Barat di tahun 2020 nih. Mengapa sih Pak pariwisata itu menjadi bagian yang sangat diperhatikan gitu dari Pemprov Jawa Baratnya sendiri? Ya, ini menarik sekali. Pada hari ini juga ini Pak Gubernur sekarang ada di Pangandaran. Dia membuka acara Jabar Internasional Marathon. Nah, itu satu acara maraton yang kelas internasional. Pesertanya saya kalau tidak salah 2.500 orang dari berbagai negara. Sebenarnya tujuannya bukan untuk lari saja, bukan hanya untuk orang menikmati maraton di tepi pantai, tapi untuk mempromosikan secara keseluruhan apa yang maksud dengan pariwisata di Pangandaran. Sebentar, maratonnya jadi di pinggir pantai gitu Pak? Maratonnya dari pinggir pantai melingkar sampai ke daerah pegunungan, ke hutan-hutan, ke air terjun dan sebagainya. Begitu. Itu konsep maraton sekarang sudah semakin banyak digunakan untuk mempromosikan pariwisata. Istilahnya sport tourism. Nah, itulah bagian dari tadi kenapa kemudian pariwisata sekarang begitu penting. Jadi diperhatikan. Itu baru gitu satu sisi. Ketika sekarang kita banyak melihat event-event maraton atau balap sepeda atau outdoor sport dimanapun, sesungguhnya itu bagian dari konsep pariwisata. Konsep yang memberikan satu ide baru, satu wahana baru, satu kenikmatan baru berwisata dengan melalui berolahraga. Jadi tidak hanya kita dapat suasana, tapi juga badan kita, fisik kita juga menikmati. Jadi sehat juga. Lebih ya, sehat. Ya? Nah, kenapa kemudian jadi pariwisata itu semakin berkembang di Jawa Barat, dan kemudian menjadi prioritas dari 9 prioritas Pak Gubernur? Salah satunya tadi, ternyata sekarang animo masyarakat terhadap pariwisata yang sifatnya bermanfaat, tidak hanya karena melihat sesuatu atau makan sesuatu, tapi juga tadi seperti sport tourism, itu semakin tinggi. Dan itu sekarang menjadi budaya internasional. Orang itu kemana-mana mencari spot tourism. Itu baru satu satu pihak. Yang kedua adalah yang namanya pariwisata itu sesuatu yang sekarang sifatnya sangat menunjang perekonomian secara global. Betul, karena dia tidak termakan oleh
kondisi dan situasi ekonomi. Jadi ketika ekonomi sedang turun, pariwisata tetap naik. Karena ketika senang kita ingin wisata, ketika stres sebenarnya kita ingin wisata. Begitu. Dan mungkin saat wisata juga lapar, jadi ada timbul juga pembukaan mungkin restoran-restoran di sekitar tempat wisata. Itu adalah pada akhirnya konsep pariwisata tidak lepas dari 4 hal. Yang pertama itu konsep destinasi ini terkait dengan atraksinya. Kemudian yang kedua adalah aksesibilitasnya, yang ketiga adalah ancillaries atau faktor penunjang, dan yang keempat amenitas. Nah, amenitas ini yang paling berkembang sebetulnya di Jawa Barat. Itu terkait akomodasi hotel dan restoran. Nah, jadi kita ini Jawa Barat sudah lebih berkembang di sektor pariwisata melalui perkembangan amenitas. Boleh dilihat di kota Bandung misalnya, begitu banyak hotel dan restoran yang muncul. Betul. Baik kafe, hotel, restoran. Sampai jadi kota termacet se-Indonesia nomor satu sekarang ya gitu. Pak, di Bandung ya. Nah, padahal sesungguhnya tadi, yang nomor satu seharusnya atraksi. Atraksi itu yang harusnya menarik masyarakat untuk menjadi pelaku wisata begitu. Nah, termasuk menjadi pengunjung wisata. Ini contohnya kebun binatang ini adalah bagian dari atraksi. Apa yang bisa ditawarkan di satu konsep destinasi seperti kebun binatang? Tidak hanya sekedar kita menikmati suasana tumbuhan, pohon yang tinggi dan segar, menghasilkan udara segar. Tapi juga di sini sesungguhnya ada tempat edukasi. Kalau beberapa waktu yang lalu di sini ada misalnya festival permainan tradisional, kemudian itu diikuti oleh SD, TK atau itu untuk umum. Untuk jadi umum. Siapapun masyarakat kalau ingin melihat seperti apa sih sebenarnya permainan tradisional Jawa Barat, khas Sunda misalnya, itu waktu itu diselenggarakan di sini. Ada juga pengolahan misalnya bambu menjadi benda-benda yang bermanfaat. Itu ke masyarakat ditawarkan. Jadi pada akhirnya destinasi itu ketika menjadi atraksi, dia juga harus progresif. Nah, itu baru satu faktor atraksinya. Yang kedua, Jawa Barat ini memang kita agak kurang di dalam aksesibilitas. Nah, ketika kita lihat misalnya, sekarang pasar terbesar pariwisata Jawa Barat itu dari Jakarta. Itu ada dan tumbuh dengan pesat karena adanya tol Cipularang. Itu menghubungkan Jakarta dengan Bandung. Kemudian juga ada tol Jagorawi, bukan Jakarta dengan Puncak misalnya. Dan sekarang ada tol Cipali, bukan Jakarta dengan Cirebon. Itu satu konsep bagian dari pariwisata, yaitu tadi aksesibilitas. Nah, sesungguhnya yang jauh lebih besar adalah ketika kita bisa menghubungkan Jawa Barat dengan dunia. Nah, baru kita bicara seperti Bali misalnya. Nah, Bali itu betul-betul terhubung ke dunia. Ada sekitar 24 penerbangan langsung dari kota-kota dunia ke Bali. Nah, di Jawa Barat ini baru 2. Baru dari Malaysia dan Singapura. Sehingga kalau kita bicara pariwisata, yang paling penting tadi dalam sektor, dalam bidang aksesibilitas adalah perhubungan darat lewat tol, jalan raya, kereta. Yang kedua yang jauh lebih penting lagi adalah udara. Nah, itu baru 2 faktor. Faktor yang ketiga tadi soal amenitas, ya saya kira kalau amenitas Jawa Barat sudah tumbuh pesat. Kita lihat hotel, restoran, kafe, semuanya sangat kreatif, tumbuh dengan bagus. Dan yang paling penting juga satu faktor destinasi yang kadang-kadang orang luput adalah ancillary. Ancillary itu faktor penunjang. Apa sih sebenarnya faktor penunjang itu? Ini satu bisnis yang sebenarnya sangat penting, apalagi di era ekonomi digital sekarang. Faktor penunjang itu berupa apa aja, Pak? Itu yang membuat orang merasa nyaman, merasa safe ketika dia mau wisata. Misalnya, yang sederhana adalah ketika mau mencari tiket. Nah, enaknya zaman sekarang kita tinggal bisa pakai online gitu. Jangan dulu kan harus lewat travel agent. Nah, itu satu faktor. Selain misalnya keamanan misalnya ya, kemudian kenyamanan. Misalnya seperti kita lihat ini sangat bersih sekali. Iya sih, betul. Ini adalah bagian dari ancillary. Bahwa yang namanya tempat destinasi, dia harus bersih. Toiletnya harus nyaman begitu, tidak bau, tidak kotor dan sebagainya. Itu 4 faktor destinasi. Iya, ini juga yang menjadi concern mungkin dari saya. Kalau misalnya di sini kan sekarang sudah lumayan yang bersih ya. Kalau misalnya masalah akses yang tadi, karena juga banyak kan Pak daerah wisata yang mungkin berpotensi, tapi aksesnya itu susah dicapai gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini, bagaimana ya upaya dari pemerintah sendiri untuk meningkatkan prasarana untuk menuju destinasi wisata tersebut? Ya, jadi ini kebetulan kan sudah jadi, ini sebenarnya saya kira seharusnya dari dulu jadi 9 masuk dalam prioritas. Kebetulan sekarang jadi 9 prioritas Gubernur Pak Ridwan Kamil begitu. Nah, salah satu yang menjadi konsekuensi dari prioritas itu adalah pembangunan sarana-prasarana. Nah, tadi faktor utama sarana-prasarana ini adalah aksesibilitas. Kita lihat sebenarnya di Jawa Barat, di 27 kabupaten kota itu,
itu banyak sekali potensi destinasi. Itu sangat beragam, mulai dari alam, budaya, terutama budaya. Budaya Jawa Barat sangat luar biasa saya kira. Dan selama ini itu kurang bisa diketahui oleh masyarakat kurang luar. Kurang bisa dijangkau juga luar, mungkin ya? Kurang bisa dijangkau tentu saja. Karena pertama memang promosinya belum menyampai ke sana. Dan yang kedua adalah tadi, akses ke sana juga masih terbatas, masih berupa jalan yang kecil, misalnya jalan desa misalnya. Atau bahkan yang ketiga memang belum dikemas dengan baik. Nah, dengan adanya, dengan masuknya pariwisata menjadi prioritas, seharusnya sarana dan prasarana juga sejalan. Betul. Saya melihat dari data-data di Jawa Barat, sesungguhnya kalau untuk jalan raya itu setiap tahun selalu bertambah. Minimal kualitasnya ya? Ditingkatkan. Misalnya dari tadinya jalan batu menjadi jalan aspal, begitu. Demikian juga dengan jalan tol. Nah, tetapi itu tidak cukup sesungguhnya. Kalau kita mau melihat contoh di negara maju seperti Jepang, itu mereka strategi pertama mengembangkan wisata mereka yang sudah maju itu adalah dengan membangun aksesibilitas akses sampai ke pelosok. Dan itu backbone-nya atau bagian yang utamanya adalah kereta api. Nah, saya melihat ini yang belum ada di Jawa Barat. Jadi kereta api ini harusnya juga menjadi bagian dari strategi pemerintah membangun sarana dan prasarana. Karena dia bisa menjangkau sampai ke pelosok manapun. Bahkan dia itu jauh lebih efisien dibandingkan kendaraan. Iya, karena nggak macet ya. Tidak ada kena macet, betul. Itu salah satu yang mungkin selalu diingat oleh orang kota karena, ya. Iya, kalau misalnya mau berwisata ya pemirsa ya. Kalau misalnya jalanan macet juga agak, aduh males ya. Tapi kan kalau naik kereta jadwalnya tepat, datangnya tepat, berangkatnya tepat. Jadi nggak akan macet ya Pak ya. Betul, betul. Nah, ini ke depan ya. Saya melihat seharusnya ketika betul kita konsekuen dengan pariwisata. Dan ini betul-betul akan menjadi peningkatan ekonomi Jawa Barat yang luar biasa. Karena kita lihat tren-tren negara yang lain, kalau di Asia Tenggara yang terbaik di pariwisata itu Thailand. Thailand itu sekarang pengunjungnya itu sudah 30 juta setiap tahun. Mereka betul-betul mengembangkan apa yang diinginkan oleh wisatawan. Nah, jadi satu kunci dari pembangunan pariwisata menurut saya, kita meniru Thailand adalah kita sebenarnya tinggal tanyakan pada yang datang itu. Market tuh maunya apa ya? Apa yang diinginkan dia itu. Jadi nah itu, kita tidak bisa hanya fokus ke destinasi, tidak bisa hanya fokus mengembangkan misalnya satu budaya atau satu tempat tanpa sebenarnya kita paham apakah pengunjungnya itu merasa ingin pulang lagi. Nah, kuncinya itu sebenarnya tidak hanya kunjungan pertama, tapi ketika berikut-berikutnya dia mau datang lagi atau tidak. Sebagai contoh misalnya begini. Kalau saya tanya Mbak, mau enggak liburan ke Pangandaran? Mau sih. Mau. Kalau liburan tiap minggu ke Pangandaran mau nggak? Nah itu dia. Itu kita berpikir lagi. Iya. Nah, tapi kalau ditanya, mau nggak liburan ke Singapura? Mau. Nah, tiap minggu ke Singapura mau? Kayaknya mau nah, deh. Itu artinya dia sukses. Singapura sudah sukses menjadi sebuah kota wisata begitu. Jadi cara mengukurnya begitu ya, sangat sederhana. Nah, karena bagaimana kita juga harus Jawa Barat itu seperti oriented ini? Gitu ya Pak ya? Sangat customer oriented. Jadi kita lihat dari konsepnya Singapura saja, dia tagline-nya tuh Your Singapore. Jadi dia menyerahkan kepada konsumennya, silakan ini Anda mau apa di Singapura, terserah Anda, kita sediakan begitu. Nah, Jawa Barat ini sejauh ini tagline-nya masih Wonderful West Java. Mungkin juga bagus, tetapi menurut saya harus ada, tetap ada sesuatu yang kita cari lagi yang lebih baik lagi. Apa sesungguhnya? Kekuatan Jawa Barat ada di budayanya. Betul. Kalau budaya kita betul-betul kita kemas dengan baik, kita angkat, itu bisa seperti Bali. Bali itu luar biasa, sejak mereka bangun pariwisatanya sejak tahun 60-an, dan itu yang dibangun pertama kali ada budayanya. Betul sekali. Nah, pemirsa Bandung TV, setelah ini kami akan masih berbicara tentang kawasan ekonomi khusus atau KEK. Apa sih kawasan ekonomi khusus atau KEK dan bagaimana hubungannya dengan pariwisata? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Adikarya Parlemen. Masih bersama di Karya Parlemen, saya masih bersama Pak Yunandar nih. Seperti janji saya, tadi saya akan berbicara tentang KEK dan hubungannya dengan pariwisata. Nah, seperti yang kita ketahui juga ya, di Jawa Barat ini ada
mencanangkan dua wilayah untuk KEK itu sendiri. Nah, itu di mana aja dan seperti apa sih Pak rencana dari pemerintah Jawa Barat itu? Baik, jadi perlu kita pahami bersama, KEK atau kawasan ekonomi khusus itu adalah bagian dari program pemerintah pusat yang berupaya untuk mendorong pertumbuhan di satu wilayah. Yang harapannya juga tidak hanya nantinya menyebabkan pertumbuhan ekonomi di situ, tapi juga berkembang ke wilayah yang lebih luas. Nah, di Jawa Barat ada dua KEK yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Yang pertama itu KEK Pariwisata Pangandaran, yang kedua KEK Cikidang Sukabumi. Nah, ini dua lokasi yang sekarang baru tahap awal. Jadi memang kalau kita ke sana, belum melihat sesungguhnya seperti apa KEK. Tetapi sudah jadikan dokumen pemerintah. Nah, memang tidak terlepas bahwa ini harus ada keterlibatan dari semua elemen, semua stakeholder, semua tingkat pemerintahan. Jadi tidak hanya pemerintah pusat. Misalnya kita lihat sekarang Pangandaran. KEK itu di Jawa Barat, terutama yang Pangandaran, itu sekarang kita lihat sedang terus-menerus didorong, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Jawa Barat, untuk menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata. Yang kita harapkan nanti memang suatu saat jadi pariwisata tingkat internasional. Ada beberapa hal yang sekarang sedang dibangun di sana. Misalnya Pak Gubernur Ridwan Kamil itu sekarang membangun kawasan di pesisir pantai, di mana pesisir pantai Pangandaran, sehingga di sana ada semacam destinasi penunjang pariwisata yang taman-taman pinggir pantai begitu. Kemudian juga kita sudah punya sesungguhnya di sana tempat pertunjukan budaya misalnya di milik Provinsi Jawa Barat. Selain juga sekarang pada hari ini sudah disebutkan, kita membangun yang namanya budaya event gitu ya. Jadi event Jabar Marathon Internasional itu adalah bagian dari strategi Jawa Barat untuk mengembangkan pariwisata di Pangandaran khususnya dan pariwisata di Jawa Barat. Saya lihat ini sudah di on the track ya, sudah di arah yang benar ketika kita mengembangkan pariwisata Jawa Barat. Kalau bicara pariwisata di Indonesia pasti kita akan melihat Bali selalu menjadi barometer dan menjadi paling tingkatan paling tinggi sektor pariwisata penarik untuk wisatawan. Tetapi Jawa Barat saya kira tidak akan kalah ketika kita mengembangkan spot tourism. Kita punya semua tempat yang berpotensi untuk menyelenggarakan spot tourism. Kita punya komunitas-komunitas di masyarakat yang memang mereka peduli dengan spot tourism, sangat menikmati dan itu betul-betul profesional dengan standar internasional. Jadi spot tourism sekarang malah jadi tren ternyata ya? Jadi tren luar biasa. Maraton saja misalnya di Jawa Barat, setiap tahun itu ada sekitar kurang lebih 30 lebih maraton. 30 lebih lomba maraton? 30 lebih maraton. Jadi kalau, cuman memang mungkin skalanya yang belum bisa level internasional. Nah, yang di Pangandaran per hari ini nih, 1 Desember, ini ada maraton internasional begitu. Pertama berarti ya? Ini enggak, bukan pertama, justru yang ketiga. Yang pertama dulu di Pangalengan, yang kedua di Pangandaran, yang ketiga di Pangandaran lagi. Oh iya. Nah, ini satu langkah upaya agar event maraton itu juga bisa skalanya internasional, bisa menjadi tadi cita-citanya destinasi kelas internasional. Jadi mendongkrak Pangandaran dan mendongkrak Jawa Barat untuk punya kelas juga di destinasi internasional begitu. Tapi kalau misalnya kita ngomong rencana dari pemerintah kan udah keren-keren nih, mau dibikin KEK di dua wilayah, di Pangandaran, dan lain-lain sebagainya, perbaikan juga destinasi-destinasi wisata. Tapi saat ini yang jadi masih menjadi keresahan masyarakat juga kadang suka ada-ada yang kayak pungli, yang kayak gitu-gitu loh Pak. Nah kalau kayak gitu tuh gimana ya Pak sekarang mengatasinya? Ya, kunci sebenarnya dari pariwisata yang pertama itu adalah sumber daya manusia ya. Jadi ini kita punya kekuatan budaya, kekuatan alam, dan sekarang punya keberpihakan dari pemerintah karena menjadikan pariwisata prioritas. Tapi semuanya akan kembali lagi ke masyarakat. Sumber daya manusia itu asalnya dari masyarakat sendiri. Jadi kalau kita bicara bagaimana agar pariwisata itu tumbuh dan terus berkembang, dan wisatawan nyaman dan tadi datang kembali begitu, karena ingin melihat sesuatu yang baru, sesuatu yang membuat mereka merasa ini menyenangkan sekali begitu. Nah, itu orangnya yang harus bicara terlebih dahulu. Kita harus bicara orang itu adalah tidak hanya bagaimana orang itu melayani dengan baik, bagaimana orang itu tahu apa sih keinginan wisatawan, tetapi juga rasa aman. Nah, rasa aman ini dibangun dari tadi, misalnya tidak ada premanisme, tidak ada pungutan liar dari oknum begitu ya. Itu bagian dari rasa aman yang harus dibangun tadi. Kalau untuk saat ini udah ada peraturan yang mengatur kalau tidak boleh ada pungli nih di destinasi wisata atau gimana? Yes, sebenarnya pungli itu tidak boleh ada di mana-mana. Itu sudah ada undang-undang tentang itu. Tapi masih ada aja kan? Ya, itu artinya tadi kembali ke masyarakatnya. Jadi kalau kita belum paham bahwa pariwisata itu harus memberikan rasa aman dan nyaman, ya akhirnya memang belum berhasil sesungguhnya. Jadi
edukasi terhadap masyarakat sendiri. Tentu saja edukasinya tidak bisa hanya sekedar sosialisasi, tetapi bagaimana memberikan manfaat juga. Ketika masyarakat ikut merasakan manfaat dan terlibat dalam bisnis pariwisata, saya kira mereka akan dengan sendirinya mendukung. Jadi masyarakat juga begitu, harus ikut berperan dalam menjaga lokasi wisatanya sendiri ya. Betul. Jadi nggak bisa nih kalau misalnya cuma pemiliknya saja atau pemerintah saja, tentu harus ada dukungan dari masyarakat. Ya, juga, ya. Salah satu faktor penting adalah bagaimana masyarakat dari level yang paling rendah, kalau di kita misalnya desa begitu, itu terlibat. Makanya yang menurut saya strategi paling utama itu bukan mengembangkan destinasi saja, tetapi juga harus bagaimana mengembangkan desa menjadi pelaku utama dari pariwisata. Konsep desa wisata itu sekarang sudah sangat umum di Indonesia. Bahkan yang paling berkembang misalnya di Jawa Tengah ada desa Ponggok, itu sudah mendatangkan turis internasional. Di Jawa Timur ada desa Ijen misalnya yang punya kawah biru dan kemudian festival jazz internasional. Nah, Jawa Barat saya kira kita bisa. Ketika desa itu dikembangkan sebagai aktor utama pariwisata, maka saya yakin yang pertama akan merasakan manfaatnya adalah masyarakat. Betul. Jadi kita juga harus optimis juga kalau masyarakat diberikan kepercayaan untuk mengurus dan juga ikut andil mungkinnya dari objek wisata, masyarakat juga mungkin akan mempunyai rasa memiliki dari objek wisata. Betul. Saat ini sebenarnya sudah tumbuh kepedulian seperti itu. Jadi di beberapa lokasi saya lihat, termasuk di sekitaran Bandung ini, masyarakat mulai juga tertarik untuk mengembangkan wisata lokal begitu. Ada misalnya curug atau air terjun, mereka coba tata, kemudian dimasukkan ke dalam Instagram atau media sosial lainnya, sehingga orang berdatangan ke sana. Dan kemudian mereka menyediakan tempat makan atau tempat berfoto di sana. Itu bagian dari kepedulian dan merasakan manfaat dari pariwisata yang tumbuh langsung dari masyarakat begitu. Nah, ini perlu kita dorong terus, kita fasilitasi. Jadi pemerintah sendiri harus mengambil peranan yang paling penting, yaitu mulai dari kalau sekarang misalnya membiayai infrastrukturnya, tadi aksesibilitas, kemudian yang kedua bagaimana menjaga rasa aman, menegakkan aturan, mempermudah perizinan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah memasarkan itu menjadi sebuah konsep yang sifatnya global. Sekarang mungkin mudah di masyarakat bisa pakai sosial media, tapi sesungguhnya ada prasyarat di sana yang harus dipenuhi, yaitu bahwa itu memang sesuai dengan pasarnya. Nah, ini perlu edukasi ke masyarakat. Bahwa kalau misalnya kita ingin mendatangkan turis dari Malaysia, Timur Tengah, Cina, itu seperti apa? Nah, itu hanya bisa pemerintah turun di sana. Caranya sebenarnya sangat mudah, harus di-riset langsung. Ditanyakan langsung ke para turisnya, Anda mau datang ke Jawa Barat karena apa? Apa yang perlu kami sediakan di Jawa Barat? Itulah tugas pemerintah di sana. Jadi harus ada peranan juga ya, berarti kalau misalnya dari DPRD sendiri nih, langkah kedepannya berarti lebih fokus untuk mencari atau mendatangkan tamu-tamu dari internasional atau gimana? Ya, saya dari DPRD melihat bahwa saat ini sudah saatnya Jawa Barat melihat secara global. Kita sekarang sudah pada posisi di mana menjadi pusat destinasi pariwisata nasional terbesar. Ya. Karena dengan jumlah penduduk banyak, pergerakan penduduk yang sangat mobile, khususnya dari Jakarta masuk, maka kita sudah terbesar di turis domestik. Tapi untuk turis internasional, ya masih kisaran 1-2 juta. Bahkan yang direct flight langsung ke Bandung itu masih di bawah 1 juta per tahun. Sangat kecil sekali. Nah, untuk itu maka kami sedang mencoba sekarang menyusun dua regulasi. Karena tugas DPRD itu mulai dari regulasi berupa perda. Kami ada dua perda terkait pariwisata. Yang pertama itu perda tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Itu kita coba bangun lagi dari awal. Sesungguhnya di era milenial sekarang, di era ekonomi digital, seharusnya bagaimana kita mengelola kepariwisataan, bagaimana strateginya. Itu yang penting sekali. Jadi secara global kita coba atur regulasi. Yang kedua adalah perda tentang desa wisata. Kan tadi kita bicara pariwisata, harus bicara masyarakat. Jangan sampai pariwisata itu dinikmati oleh segelintir orang saja atau hanya pemodal, bahkan bukan orang Indonesia misalnya, bukan orang Jawa Barat. Nah, dengan desa wisata justru nanti harapan sekali lagi keterlibatan masyarakat, partisipasinya itu yang paling besar. Dan yang paling merasakan manfaat dari pariwisata harus masyarakat. Terutama sekarang ya di desa ini. Betul sekali. Jadi memang kalau berbicara tentang pariwisata ini juga harus melibatkan segala macam aspek ya Pak ya. Tidak cuma pemerintah, tidak cuma investor, tapi juga masyarakat. Saya juga pengen tahu lagi nih, kalau misalnya nih menurut Bapak nih ya, kalau tempat wisata itu sebenarnya lebih baik yang mengelola itu pemerintah apa swasta aja? Ya, saya kira ini di era sekarang mungkin kita harus melihat tempat wisata itu bukan sesuatu yang harus rigid begitu ya. Kalau dulu bayangan kita tempat wisata kan kalau nggak pantai, taman hiburan begitu ya.
Saya melihat sekarang tidak. Di era milenial ini, apapun ya? Apapun yang bisa Instagramable itu adalah tempat wisata begitu. Jauh lebih penting sekarang bagi anak muda, bagi kaum milenial. Untuk foto-foto ya, Pak? Adalah foto-foto. Bagaimana foto itu sangat bagus. Padahal mungkin kalau kita ke sana, ya nggak ada apa-apa. Iya. Tapi kalau dilihat dari balik kamera, bagus sekali. Yang penting konten. Ya, jadi artinya nggak perlu harus kita membangun satu destinasi yang mahal, kemudian perlu pemeliharaan yang juga rumit dan sebagainya. Tetapi pasar menanyakan apa? Yang pertama saya kira sekarang menanyakan apakah dia bagus di dalam kamera foto dan sosial media, itu yang pertama. Yang kedua tentu saja prasyarat dasar, misalnya soal fasilitas kebersihan, fasilitas toilet. Ini masih saya lihat di Jawa Barat, saya kira soal toilet bersih itu tetap perlu kita edukasi. Selain itu juga sekarang misalnya ada gerakan untuk kembali ke alam. Jadi penggunaan barang-barang dari plastik itu harus dikurangi. Jadi kita harus juga melihat itu sebagai bagian dari konsep pengembangan destinasi. Ya. Jadi harus diterapkan misalnya di tempat pariwisata itu, ya tidak boleh ada penggunaan plastik atau kantong plastik begitu. Itu yang belum ada di Indonesia. Jadi mau siapapun yang punya, maupun wira swasta ataupun pemerintah, tetap aja harus juga kita yang ikut berperan, terutama masyarakat, untuk menjaga juga destinasi wisatanya ya. Betul. Bagaimanapun juga, sebagus apapun juga, kalau misalnya nggak ada peran dari masyarakatnya sendiri, ya nol besar ya. Betul sekali. Sayang sekali pemirsa Belum TV, ini akhir dari perbincangan saya bersama Pak Yunanda. Padahal masih seru ya Pak ya. Nanti kita sambung lagi, jadi saksikan terus program Adikarya Parlemen untuk update-update dan juga informasi terkini seputar Jawa Barat selanjutnya. Saya Aura Adiani, pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.